itu buat apaan maksudnya? Ya, Nah, setahu saya ini gratis Pak di semua kelurahan. Gratis. Bapak kan ibaratnya aparat. Nah, ini lagi kesusahan ini Pak. Masih pada kecil-kecil masih butuh biaya gitu loh. Kalau namanya gratis ya jangan ada nominalnya. Ya seikhlasnya aja. Ya gitu. Udah seikhlasnya. Ada 20 ribu. Kasih. Kasihan ini. Masih yatim. Masih yatim ini. Ya iyalah masih pada sekolah. Udah nih udah nih ya. Oke, gitu. Ya, makasih Pak ya. Tadi siang saya panggil BKPSDM, yang bersangkutan sudah dipanggil dan kita akan nonjobkan yang bersangkutan ya, karena sudah ada penjelasannya dan lain sebagainya. Kita akan berikan sanksi sementara untuk diklarifikasi, yang bersangkutan akan kita nonaktifkan dulu sebagai lurah. Per hari ini, Pak. Ya, per hari ini. Nanti kan baru tadi nih diperiksa, ya kan? Segera setelah itu. Oke. Berita acaranya, pemeriksaannya ada dilakukan oleh BKPSDM. Ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.